Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Bocah Gembelengan ya. Kali ini bingung nih mau review apa ya, cuman nih ada hal yang menarik ini. Apa itu hal yang menarik? Ini nih, buat kayak gini nih, ini namanya partisi minimalis. Minimalis banget nih, keren. Nanti untuk kayak gini yang udah jadi, kita lihat di video yang setelah ini ya. Kali ini saya akan main-main nih ke pengrajin praktisi minimalis di kota Sanggau ya, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Namanya Abang Ivan. Oke. Dia luar biasa, bisa menyulap kayu-kayu kayak gini nih jadi praktisi minimalis, keren banget. Untuk biayanya juga nggak terlalu mahal sih ya, 200 ribu itu udah jadi, daripada kita beli ke toko furnitur ya. Toko furnitur itu mau 400-500 ribuan, gila. Jadi kalau mau pesan sama Bang Ivan 200 ribuan aja udah jadi, gak usah repot-repot. Oke, langsung aja lah teman-teman ya, kita ke bengkelnya Bang Ivan ya, bengkel furniturnya praktisi minimalis. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Oke, my friend, my best friend, my friend mom semuanya. Waduh, terima kasih teman-teman sudah setia, sudah mau nonton video saya yang sederhana ini. Teman-teman, kali ini saya punya pembahasan review. Aduh, mantap ini teman-teman. Buat teman-teman yang punya rumah minimalis, jangan ketinggalan ya. Harus ada ini, benda ini nih, barang ini nih, benda apa itu? Benda apa itu ya? Itu benda apa? Ya, ini dia. Kolom partisi minimalis. Oke. Maksud saya kolom hias partisi minimalis, teman-teman. Iya. Ini pengrajinnya namanya Bang Haspandi ya. Oke, Bang Haspandi. Cuman dia nama playboynya itu, ada nama playboynya yaitu Bang Ivan Soleh. Ivan Soleh ya. Aduh, beda banget, jauh banget namanya ya. Tapi nggak apa-apa, apa artinya sebuah nama. Oke, kebetulan ini kita panggil aja lah ya Abang Ivan. Abang Ivan ini rajin banget orangnya, saking rajinnya suka buat kayak gini nih, usaha ini nih, kolom partisi ya. Oke, kolom hias partisi minimalis. Untuk teman-teman yang punya rumah minimalis, jangan ketinggalan, harus ada benda ini. Iya, ini cuma 200 ribu aja kok, udah jadi, antar sampai depan rumah. Oke, ini Bang Ivan lagi ngechat. Cara buatnya sih mudah aja sih ya. Kita ukur papan-papan kayu-kayu, udah kita tempel-tempelin aja. Habis itu kita cat. Nah, ini dia. Ini udah hampir selesai ya, udah hampir finishing. Iya, ini kalau dikombinasikan sama rumah minimalis cocok banget lah teman-teman. Iya kan? Oke. Iya, ini kebetulan Bang Ivan lagi kebanjiran job ya, pesanan ya, pesanan. Karena berhubung mau deket lebaran, jadi ya lagi banyak ini jobnya Bang Ivan ini. Ini lagi terselesaikan dua aja ini. Iya, sementara Bang Ivan punya pesanan 25 ya. Iya, 25. Rezeki di saat lebaran. Oke. Tentunya ini nggak mahal kok teman-teman. Iya, sangat nggak mahal. Iya. Oke, ini dia Bang Ivan. Tekun sekali ya. Waduh. Oke. Bengkok lagi pakunya. Udah diluruskan. Oke, teman-teman. Simpel sih kalau kita lihatnya ya, cara buatnya ya. Nggak susah, tapi kalau kita lakuinnya sih susah sih ya. Oke, ini harus ada bakat ya. Untuk buat ini nih harus punya bakat pertukangan-pertukangan gitu. Wah, ini dia Bang Ivan. Mantap, kata Bang Ivan. Mantap Bang Ivan. Oke. Oke, ini udah finish teman-teman. Udah dikasih bunga ya. Ah, ini contohnya nih.
sangat cocok kan kalau dikombinasikan sama rumah minimalis. Oke, tuh. Kita lihat dari bawah. Oh. Ya, kolom partisi ini kalau saya sering lihatnya di drama-drama Korea tuh ya. Kebetulan pacar saya suka nonton drama Korea ya. Iya, jadi saya sering lihat ini di rumah-rumah Korea. Lupa, saya jomblo, nggak punya pacar. Oke nih teman-teman. Anggun sekali teman-teman ya. Iya. Kalau dipadukan sama rumah-rumah minimalis cocok banget teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, udah kita saksikan tadi ya gimana itu bengkelnya Abang Ivan di Kabupaten Sanggau ya. Partisi minimalis, jarang-jarang loh partisi minimalis ini di kabupaten kita. Tentunya biayanya sangat ekonomis, nggak terlalu mahal. Ya terjangkau lah buat kita-kita. Ya daripada uangnya kita buang kemana-mana, lebih baik kita cari yang ini ya, prinsip ekonomi lah ya. Kita modal sekecil-kecilnya tapi dapat barang yang bagus. Oke. Mau ya buat teman-teman yang ada di Kota Sanggau yang mau pesan bisa langsung aja ke Tunggu Badang ya, tempat bengkel furniturnya Bang Ivan ini. Oke. Tunggu Badang Gang Mandiri 2. Oke. Atau bisa juga komen aja itu di video ini ya. Pesan sama saya juga bisa, nanti saya sampaikan ke Bang Ivan. 200.000 aja loh. Oke teman-teman, terima kasih udah mantengin video saya ya dari tadi ya. Jangan bosen-bosen teman-teman, saya nggak perlu berbagi ilmu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ya, salam sukses, salam semangat untuk petani dan peternak muda. Semoga pada sehat-sehat semua ya teman-temannya, sehat, rezekinya pada lancar. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.